Ratusan regu meriahkan karnaval di Badean Kecamatan Bangsal Sari yang diikuti oleh puluhan sound system dengan berbagai genre musik lokal sampai reggae. Peserta karnaval kali ini diikuti oleh pelajar SD, SMP, sederajat, dan umum dari semua RT RW Desa Badean yang tak ketinggalan para perangkat desa juga ikut terlibat jalannya karnaval. Purwanto, Kepala Desa Badean kepada BSTV mengungkapkan digelarnya pawai karnaval ini sengaja dirinya mengambil di ujung segala rangkaian acara di Kabupaten Jember. Karnaval kali ini juga memberikan sebuah ruang kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Badean untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Animo masyarakat Badean maupun dari luar desa sangat besar. Mereka meluangkan waktunya datang jauh-jauh untuk melihat secara langsung kemeriahan karnaval tersebut. Masyarakat Badean pun memprioritaskan kegiatan ini sampai rela meninggalkan pekerjaan demi untuk memeriahkan acara. Eca, warga asli Badean, mengaku sangat bangga dengan karnaval ini sebab semua penonton merasa terhibur dengan acara tahun diselenggarakan Pemdes Badean. Kedepannya berharap acara selanjutnya lebih meriah lagi, juga dengan pembangunan Desa Badean bisa lebih optimal. Pelayanan Pemdes di kepemimpinan Purwanto bagi warga sudah cukup bagus sehingga Badean lebih maju. Karnaval ini, Mbak. Tahun ini ya, Pak, saya lihat itu semakin kompak, ramai juga, terus antusias dari warga juga luar biasa. Nah, harapannya kedepannya seperti apa, Mbak? Karnaval ini, Mbak. Okay. Harapannya semoga, terutama untuk masyarakat Desa Badean ini ya, Pak, untuk kekompakannya semoga tetap terjaga, juga saling dukun, saling jaga dan juga gotongannya semakin kuat. Di mana acara ini sampai akhir dan sangat luar biasa. Persiapan-persiapan seperti apa, Pak Kades? Seperti jenengan lihat sekarang ini. Tolong tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ini swadaya masyarakat gitu, demi kepentingan bersama untuk hiburan bersama. Himbauannya setelah selesai acara ini seperti apa, Pak Kades? Karena penonton sangat membludak sekali, Pak Kades. Ya, himbauan saya karena mengingat peserta kayak malam ini tidak luar biasa ya. Oh, kalau takut tolong dikaji nabi pun aja. Bawa kendaraan ya hati-hati lah. Gitu. Terus nanti harapan saya semua pemuda masyarakat Badean dan sekitarnya bisa mengikuti selawat bersama. Satu lagi, Pak Kades. Di mana tahun 2023 ini mendekati 2024. Ini adalah tahun politik. Nah, himbauannya kepada masyarakat yang ada di Badean itu seperti apa, Pak Kades? Terkait dengan tahun politik, jadilah pemilih yang cerdas. Itu saya tidak bisa mengarahkan A, B, C, enggak. Harapan saya masyarakat Badean, terutama yang mungkin di lapangan Desa Badean, bisa menjadi pemilih yang cerdas. Begitu ya, Pak Kades? Ya. Oke, terima kasih, Pak Kades. Barusan saya sudah mewawancarai Kepala Desa Badean, di mana tahun 2024 merupakan tahun politik. Sehingga diminta oleh kepala desa, rakyat harus cerdas. Dari Badean, Irianto, BSTV selalu di hati.